idza asaitallaha, kalau kau sudah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, faja'at al-malaikah, lalu kemudian datang malaikat, tasukuka ilan nar, malaikat menggiring, menarik engkau ke dalam neraka, fala tazhab ma'aha, jangan engkau ikut dengan malaikat. Sesudah berbuat dosa, nanti digiring masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang yang berbuat dosa itu akan digiring, ditarik ke dalam neraka. Kalau memang engkau mau buat dosa, kata Ibrahim bin Adham, fala tazhab, maka jangan ikut waktu nanti ditarik oleh malaikat. Ah, kalau sanggup engkau bertahan tak ikut, buatlah dosa. Disangkanya malaikat itu kecil macam security. Sedangkan ditangkap security saja agak 2-3 ditarik tak sanggup kuasa. Konon lagi malaikat mau menarik. Sebesar apa malaikat itu Pak Ustaz? Buka Quran. Uli ajnihatin, makhluk bersayap, masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Dari satu sayap ke sayap yang satu, bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Makanya Nabi tidak pernah menengok Jibril dalam bentuk utuh di dunia. Kapan baru nampaknya Jibril itu dalam bentuk sempurna? Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, waktu Isra Mi'raj di sidratil muntaha. Kenapa waktu di dunia tak nampak bentuk utuh? Andai malaikat itu dalam bentuk fisik semen, bertulang, berdaging, berkulit, tak muat dunia ini hanya untuk Jibril alaihissalam, maka dilihatnya dalam bentuk Allah, menunjukkan dalam bentuk cahaya, karena cahaya tidak mengambil tempat. Cahaya, 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 sebesar apapun cahaya di ruangan ini tidak mengambil tempat, karena cahaya bukan fisik. Malaikat seandainya turun dalam bentuk fisik, tak muat dunia ini. Malam Lailatul Qadar, qadar artinya sempit. Man qudira alaihi rizquhu, siapa yang disempitkan rezekinya. Qadar artinya sempit, Lailatul Qadar malam yang sempit. Kenapa disebut sempit? Andai turun malaikat dalam bentuk batu kerikil, maka sempit dunia ini sampai kita tak bisa bergerak. Makanya pada pagi malam Lailatul Qadar itu cahaya matahari redup. Kenapa redup? Saking banyaknya cahaya malaikat yang turun, salamun hiya hatta matla'il fajr. Tapi hadis ini tak bisa dipakai di Riau, karena 30 subuh 30-30-nya redup. Bukan karena cahaya malaikat, asok. Bisa dipahami hadis itu kalah cahaya matahari karena cahaya malaikat. Kalau sudah masuk lampu sorot yang terang, maka kalahlah ini, redup ini kalau datang lampu sorot. Tala'al badru alaina, terbit cahaya bulan, fakhtafat minhul buduru. Tala'al badru alaina min saniyatil wada', tala'al badru alaina fakhtafat minhul buduru. Kalau sudah datang cahaya bulan purnama, hilanglah cahaya bintang gemintang. Pertama datang Jibril dalam bentuk tak nampak, dipeluknya saja Nabi berat, sesak napasku. Ma ana alai biqari, ma ana ala bi, ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari. Aku tak bisa baca, aku tak bisa baca, sampai berat aku bernapas. Satu. Bentuk yang kedua, waktu Nabi jalan pulang ke rumah, nampaknya duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Dua. Yang ketiga, waktu dalam keadaan duduk berhadap-hadapan lututnya dengan lutut Nabi, rambutnya hitam, bajunya putih, bertanya tentang mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Dijawab Nabi, rupanya macam wajah Dihyah Al-Kalbi,
sahabat Nabi. Tiga bentuk, tiga-tiganya tak sama. Baru nampaknya bentuk asli pada saat di Sidratul Muntaha. Buka surat An-Najm, begitu cerita tentang Isra dan Mi'raj. Nanti kata Ibrahim bin Adham, setelah engkau buat dosa-dosa-dosa, maksiat-maksiat, ja'at skal malaikah, datang malaikat kepadamu, litasukuka ilan nar, digiringnya engkau ke dalam neraka, fala tazhab, kuatkan kakimu, jangan ikut sama mereka. Kalau sanggup engkau, buatlah. Maka dari sekarang latihan memanglah memperkokoh kaki. Kira-kira kalau ditarik malaikat bisa enggak? Malaikat mau dia lawan, sama tuyul aja takut. Malaikat mau dilawan. Malaikat itu sampai-sampai Umar bin Khattab pun tak tahu. Setelah pergi malaikat yang berambut hitam berbaju putih, lalu Nabi bertanya, tahu kalian siapa tadi yang datang itu? Tidak. Umar, tahu kau siapa tadi yang datang? Tidak. Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu yang datang tadi Jibril, mengajarkan kalian tentang agama, tapi dia pura-pura bertanya. Pura-pura dia tak tahu, setelah Nabi bagi tahu, yang tak tahu pun menjadi tahu. Itu salah satu cara mengajar orang dengan membuka pertanyaan. Makanya banyak jamaah, sebetulnya Pak Ustaz yang saya tanyakan tadi itu tahu saya itu. Kenapa Pak tanya? Saya mau nyindir kawan saya aja. Nyindir pula. Bilanglah mau ngasih tahu. Jibril alaihissalam, malaikat, manusia tak tahu kalau itu Jibril. Tapi Lia Eden tahu itu Jibril. Dia mengaku katanya Jibril, Mikail, Israfil, Israel sudah turun ke rumahnya, mengangkat dia menjadi Nabi terakhir. Dan dia pula sudah dapat ilham bahwa Ahok itu titisan dua monyet. Dan dia minta supaya presiden menyiapkan bandara karena Jibril mau turun dari planet pakai UFO, kata dia. Orang begini dibela ini oleh human right. Nah, ini nanti entah bagaimanalah malaikat maut menyentapkan nyawanya. Kalau engkau melakukan perbuatan dosa, datang nanti malaikat, la tazhab, jangan kau pergi bersama mereka. Sanggup tak? Kata si pelaku maksiat tadi, aku tak sanggup. Berat-berat betul syarat ente ini, wahai Tuan Ibrahim bin Adham.